Petugas Bea Cukai Bandara Kuala Namu Medan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan barang milik penumpang dari Penang, Malaysia. Berapa hari Mbak di sana? 4 hari aja, Pak. 4 hari ya. Siap. Dilihatin ya, Mbak. Ini Mbaknya dijemput? Enggak ya? Ini apa, Mbak? Obat mama. Obat. Di scan dulu ya. Saya lagi dapat. Ya, nanti dibalikin ya. Kita cek di ruangan dulu. Saya boleh telepon saudara saya? Nanti aja di ruangan aja ya, Mbak ya. Kita cek dulu ya. Nanti mama saya cari. Iya, dicek dulu aja. Nanti dikasih waktu Mbaknya. Iya. Ini kita cek dulu ya. Saya nggak apa-apa kan, Pak? Iya, dicek dulu. Nggak apa-apa kok, tapi dicek dulu ya. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan barang diduga narkotika di dalam pembalut. Penumpang wanita ini langsung mengaku bahwa dirinya disuruh oleh seseorang memakai pembalut berisi barang terlarang dengan iming-iming sejumlah uang. Katanya buang aja di situ. Kau kalau mau jalan pulang keluar, pulanglah. Terus uangnya nanti dikasih di mana? Itulah saya bilang, uangnya udah nanti saya telepon kamu. Mama saya kan itu dua jaringan itu kan bisa ini. Mbak kasih dong. Pak, ya dari saya miss call kamu sampai Indo. Saya itu nggak tahu, Mbak, macam mana ceritanya kan. Saya itu nggak tahu. Tapi yang tadi kamu bilang ibumu sakit itu benar? Iya, memang ibu saya sakit. Terus dititipin ini? Kepada petugas, dirinya mengatakan berani membawa barang titipan karena tergiur dengan upah yang ditawarkan. Biaya kurang untuk orang tua? Iya, memang kurang sekali. Saya lagi 3 juta. Ya. 3 juta, oh. Ketemunya di bandara itu, di Penang itu. Putih siapa ya? Ya betul, Pak. Putih. Gak jelas. Positif ya, Dek. Positif. Oke. Okay. Sambil membongkar semua bungkusan, petugas terus menginterogasi penumpang. Di gerbang. Pakai baju hitam. Pakai baju hitam tinggi, kurus. Iya, Pak. Cowoknya pakai celana jeans kemeja putih, Bang. Yakin, Pak. Ada dua, Bang. Jadi sepasang cowok sepasang cewek. Sepasang yang masih baru, Bang. Apa itu? Ini apa, Pak? Enggak tahu. Nanti dicek dulu ya, Mbak. Tahu di barangnya apa? Cuma dititipin gitu aja. Terus apa? Dibilangnya juga kan, dibilangnya saya kasih kamu juga.
Tong sampah di mana? Di luar? Uh-uh. Di? Pokoknya di luar. Uh-uh. Nanti ditelepon lagi gitu. Tapi instruksi selanjutnya. Kalau lama saya nggak bisa lah Pak, saya bilang. Uh-uh. Dari hasil pemeriksaan kedua, petugas menemukan bungkusan plastik berisi butiran penyerupai obat. Dari hasil pemeriksaan pembalut tersebut, kita menemukan 197 tablet berwarna orange, lalu sekitar 390 tablet berwarna merah, dan satu bungkusan seberat 15 gram. Lalu kita melakukan uji narkotika dengan narkotest kit, kedapatan positif yang 197 tablet itu adalah Happy Five, jenis Happy Five, yang 390 tablet itu positif ekstasi, yang 15 gram itu positif metamfetamin atau sabu.